Halo sahabat catur, pada video kali ini saya kembali membagikan dua buah partai catur dari pecatur legendaris Mikhail Tal, juara dunia tahun 1960-1961 dari Latvia. Oh ya sahabat catur, seperti biasa partai-partai Mikhail Tal ini saya siapkan khusus untuk Anda yang ingin mengasah otak catur Anda dan meningkatkan kemampuan taktik catur Anda. Di sini saya tidak akan menganalisa langkah-langkah permainan. Saya hanya memainkan langkah Tal dengan tempo kira-kira 10 detik setiap langkahnya. Sehingga Anda bisa ikut memikirkan langkah yang akan dijalankan Tal. Cara ini sangat baik untuk melatih kemampuan taktik catur Anda. Sekarang mari kita mulai partai yang pertama. Dimainkan tahun 1954. Putih dipegang oleh Vladimir Saigin. Hitam dipegang oleh Mikhail Tal mempergunakan pertahanan Benoni. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana cara Tal melakukan pertukaran perwira besar-besaran dan membawa permainan ke babak akhir benteng gajah melawan benteng gajah. Mari kita lanjutkan partainya. Thank you.
Sampai di sini putih menyerah, sebab posisinya sudah tertekan dan kalah. Bagaimana cara hitam memenangkan partai ini? Silakan Anda analisa sendiri agar kemampuan otak catur Anda meningkat. Sekarang partai kedua dimainkan tahun 1954. Putih dipegang oleh Mikhail Tal. Hitam dipegang oleh Vladimir Saigin mempergunakan pertahanan taras. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana cara Tal melakukan serangan besar-besaran di pusat papan yang menyebabkan menteri hitam terpaksa ditukar dengan gajah tambah kuda. Mari kita lanjutkan partainya. Thank you.
sampai di sini hitam menyerah sebab sudah tidak ada lagi harapan untuk remis. Nah, sahabat catur, itu tadi dua buah partai indah Michael Tal. Semoga dengan seringnya melihat partai partai Michael Tal akan bisa meningkatkan kemampuan taktik catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini deflection atau pengalihan. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.